Selanjutnya pemirsa, kita ke Sidrap, pesta panen yang digelar warga untuk mensyukuri hasil panen mereka di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan berakhir tragis. 3 warga terkena sambaran petir saat pesta sedang digelar dan 1 diantaranya tewas. Pemirsa, yang Anda saksikan merupakan video amatir warga sesaat setelah sambaran petir ini menyambar sebuah pohon kelapa dan beberapa warga yang berada di sekitarnya. Pohon kelapa tersebut pun terlihat terbakar. 3 warga yang saat itu sedang menonton pesta panen kemudian juga ikut menjadi korban. Pesta panen ini berlangsung di Desa Tonrong Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Petir-petir menyambar. Api ada api. Dua korban.